Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agar bahasa baca dari kita berhasil. Agar syukri sahabiri. Aladina ila sahabat musibat qar. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ya ayyuhan nafsu tatma'innah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kita pada siang hari ini kembali oleh Allah melihatkan satu dari ayat-ayat kebesaran dari Allah SWT. Bahwa memang Allah yang maha segala-galanya, maha meliputi, memberikan kehidupan dan juga maha yang akan terus dia mencabut kehidupan itu dan mengembalikannya kepada Allah SWT. Rahimah Allah kata wasya adalah sosok yang sangat kita ketahui betapa ikhlasnya beliau, betapa gigihnya beliau, betapa ikhsannya beliau, betapa beliau menghabiskan seluruh waktu dan potensi yang berbagi istiqamah jalan dakwah, jadi dalam dakwah sekolah, dakwah keluarga, dakwah masyarakat, sehingga tidak hanya kalau tadi Pak RB menyampaikan dan Ustaz ada bagi menyampaikan betapa murid-murid dakwah beliau begitu luar biasa banyaknya dan begitu luar biasa kehilangan kita semuanya. Tapi itulah sunat Allah. Bahkan kalau kita merujuk kepada Rasulullah dahulu, ketika beliau wafat, ungkapan terakhir beliau adalah bukan duka cita. Ungkapan beliau justru adalah ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Beliau akan kembali kepada sahabat yang paling agung Allah SWT dan yang maha segala baik, segala kuasa, segala rahmat, segala kasih sayang. Dan karenanya sebagai manusia kita berduka. Seperti yang telah sampaikan ketika wafatnya Ustaz beliau Ibrahim, innal ayna la tadmu wa inna al-qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi kami di Partai Keadilan Sejahtera, satu partai yang beliau menjadi bagian dari yang sangat penting untuk mentaksisnya jauh sebelum era partai, jauh sebelum kami kemudian dikenal sebagai partai. Beliau suka begitu luar biasa keluar masuk dan mengorganisasikan kegiatan dakwah di beragam tempat. Tadi Mustafa Kamal sudah menyampaikan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di pertemuan anak-anak remaja, di majlis-majlis taklim. Dan beliau adalah sosok yang kemudian Allah teguhkan keimanan keislamannya di dalam kebesaran dan kepada GKS yang berangkat ke awal ini, sampai bahkan beliau pun pernah menjadi anggota DPRD dari GKS di Jakarta. Dan beliau tidak pernah kemudian kehilangan seluruh niat ikhlasnya dalam posisi apapun untuk terus kemudian berjuang berdakwah bersama kita semua. Tentulah bila Rasul lalu pernah menyampaikan bila ada ibn ada bagi kota aku bin aman bila misalnya saudara terjadi, oh dia meminta kok di bawah dan sesuai dengan ulama, maka ketiga-tiganya ini ada pada almarhumah. Betapa banyak saudara dari beliau, betapa banyak ilmu yang telah beliau ajarkan kepada kami semuanya. Betapa kemudian keluarga beliau, putra putri mantu beliau semuanya adalah waladun sholih, banatun sholihah, yang semuanya pasti akan bukan hanya mendoakan, tapi insya Allah juga akan melanjutkan seluruh apa yang telah dikerjakan oleh almarhumah. Karena begitulah salah satu dari sunnah Rasulullah dalam melanjutkan segala kebaikan yang telah dilakukan oleh para orang bumi maupun orang rumah. Karenanya kami semuanya di Partai Keadilan Sejahtera dan atau di warga bangsa ini di Partai Keadilan Sejahtera tadi ada kehilangan di sana, tapi juga sekaligus ada pemicu dan pemacu agar kami pun juga bisa melanjutkan apa yang telah beliau laksanakan, apa yang telah dirintis, apa yang telah diwariskan. Dan dengan demikian maka akan semakin membanjar, semakin menambah banyak kebaikan-kebaikan bagi almarhumah. Kami tentu menyampaikan jazakumullah khairan kepada almarhumah, jazakumullah khairan kepada keluarga besar almarhumah yang telah meredakan beliau berjuang bersama kami semuanya di jalan dakwah ini, di jalan Allah SWT ini. Mudah-mudahan ini sekali lagi menambahkan kebaikan bagi almarhumah. Kami harus sampaikan salam dan doa dari Ketua Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera, Ustaz Dr. Ibu Dr. Jagat Tafifri, juga Presiden PKS Dr. Soebul Iman yang tidak ada di Jakarta hari ini. Dan mudah-mudahan beliau dari tempatnya masing-masing juga, dan beliau dari tempat masing-masing juga berdoakan untuk segala kebaikan dari almarhumah Istana Kemah Mahfud.
para la última llamada, con el Wafi Trapa de Karim, con el Wafi de Sao Isabir, con nuestro binario de Karim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.